daripada dicampur ketika zakat fitrah. Nah, zakat mal juga begitu. Pengandaikannya itu lebih afdol bulan ini mendapatkan gaji langsung dikasihkan, langsung dibersihkan. Jangan nunggu setahun sekali sanyang bisa, tapi iya nek nututi umurnya sampai setahun. Nah, makanya nek zakat fitrah teng ngriki pripun? Malam berapa menerimanya panitia? Amin 10. Itu malah pendapatnya Imam Syafi'i. Oke, kalau selain madhab Syafi'i, malah abdulnya itu adalah sebelum imam naik mimbar. Memang bagusnya ke imam takbiran itu. Kalau dilacak ilat hukumnya itu, biar berasnya itu awet dipakai. Oke, kalau dikasihkannya 2 hari sebelum Idul Fitri, nanti khawatir pas Idul Fitri malah sedih. Kenapa kok sedih? Ganti beras, Mbak. Iya, tapi ya memang hikmahnya tidak itu, Pak. Tapi yang kita pentingkan adalah yang mengeluarkannya itu loh, yang harus dihati-hati. Jadi pesan saya tadi apa? Besok panitia Ramadan, nilpunlah ke yang jual beras. Suruh mendatangkan ke sini pakai tosa, jangan perjanjian. Yang belum dirobek berarti ini turahan mas, tapi turahannya ini bukan berarti bekas zakat, bukan, tapi karena sudah tidak sampai segitu. Nah, bisa kok ngono. Lah itu lebih afdol, Bu. Tadi jenengan bawa uang dari rumah terus ditakerkan dulu, berapa tadi? 2,5 kilo ngoten. Ini gua afdolnya lebih afdol lagi jenengan aja yang bawa dari rumah beras. Ini gua bukan deso, Bu. Bukan pemikiran kolot, tapi ini karena zakat fit, bukan zakat mal. Jadi zakat fitrah dirubah menjadi uang itu gara-gara dipengaruhi tradisi. Awalnya aku tak zakat mal pisan, pas bulan Ramadan ini. Akhirnya panitia, kok enak berupa uang ya Pak? Oke, kita uangkan aja. Cuma setelah diuangkan dia salah menganalogi kiasinya, ukurannya kok pakai ukuran beras Imam Syafi'i ini yang sama. Hadan, nggih. Ada pertanyaan? Monggo Pak Haji Joko. Nggih, monggo. Jadi ada pendapat bahwa nggih, satu uang afdol ya. Nggih, satu sok nggih. Nggih. Konversikan ke beras. Nggih. Tentunya lebih dari 2,5. Nggih, memang. Heeh, nggih. Maka saya ambil paling aman 3 kilo. Nggih. Jadi ngeten Bu, memang menurut Imam Syafi'i kan 2,5 itu gandum. Sehingga Imam Nawawi memang dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muwatta, memang Imam An-Nawawi itu memang anu ya. Ya, memang ahli fikih juga, ahli hadis dan ahli fikih, memang berhati-hati dalam rangka al-ikhtiyat. Enggak tahu kok lama kelamaan ada beras juga nggih. Sehingga lebih baik 2,7. Makanya kalau diuangkan sekarang sudah dianggap 3 kilo karena 30.000. Nggih, tapi diusahakan tetap saja kalau bisa orang datang itu tidak memakai uang tapi pakai beras. Wong setelah itu beras dijual lagi bisa diuangkan. Yang pertama datang itu loh Pak, harus berupa beras. Mutton. Jadi biar esensi yang namanya zakat fitrah klasifikasi dengan zakat mal itu beda. Yang jelas jenengan jangan berbalik seperti tahun 2018 sempat rame, saya sampai hafal ukuran-ukurannya itu ya, gara-gara 2018 gara-gara ada Pak Ustadz mengatakan bahwa zakat fitrah berupa beras itu bid'ah. Ya iyalah, wong di zaman Rasulullah enggak ada beras, adanya kurma gandum. Ngoten niku nggih. Monggo ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu monggo, Bu. Monggo Pak nggih, monggo. Nggih. Sip nggih. Nggih. Tapi masyarakat Nggih. Sip nggih. Nggih. Karena bentuknya dia bayar uang. Nggih. Jadi ngeten Pak, itulah untungnya zakat apa itu fidyah itu adalah
7 on. Ada yang bilang 0,6. Yo lebih ikhtiyat itu lebih baiknya setujunya 7 on kula. Nggih mengacu pada Imam Nawawi, 7 on. Yang dipakai itu adalah ukuran 7 on, berarti yang dipakai dikembalikan pada ukuran yang dikonsumsi sehari-hari. Untung yang dipakai bukan makanan sehari berapa kali lah, ini yang menjadi masalah. Dikira membayar fidyah itu dikira sesuai dengan tradisi kita, sehari makanan pokok itu yaitu 3 kali, pagi, siang, sore atau malam. Bukan ini. Fidyah niku denda ukurannya kilo ons 0,7 ons. Nggih. Memang menurut Imam Syafi'i 0,6, tapi lebih ikhtiyat diturain sedikit 0,7. Berarti dinaikkan sedikit lagi 1 kilo malah lebih baik. Nah, kalau di berupa uang, ya taruhlah nanti 10.000, ngoten nggih. 10.000 ini apakah cukup Pak, wong makanan sekarang itu lebih dari 10.000? Maka tetap disamakan dengan kilonya. Karena kalau menuruti dengan kebiasaan orang-orang makan kan enggak semua 10.000. Ada yang 7.000 cukup, ngoten nggih. Stereo sego tempe separuh air mineral, ngoten nggih, tanpa warna. Tapi kalau jenengan kok mengkiaskan dengan makanan pokok sekali makan itu 12.000, nggih monggo dikasih 12.000.